Salah satu kemunculan Tukul Arwana di layar kaca adalah saat menghadiri pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar pada 2021 silam. Kini, ia sudah tak lagi banyak berkecimpung di dunia hiburan. Baru-baru ini, Sule mengungkap kondisi terbaru Tukul Arwana. Dalam foto yang diunggah ke Instagram Sule itu, Tukul Arwana tampak menggunakan alat bantu di hidung. Meski kondisi kesehatannya menurun, sorot mata Tukul Arwana masih penuh semangat. Menurut Sule, kondisi Tukul Arwana sudah mulai membaik. Lebih lanjut, biaya hidup Tukul Arwana juga ditopang dengan aman. Tukul mempunyai bisnis kos-kosan yang menjadi penopang hidupnya. Meski begitu, akses Tukul untuk bertemu dengan tamu sempat dibatasi oleh keluarga. Seperti yang diketahui, Tukul Arwana sempat mengalami stroke dan pendarahan otak.